Oke. Selanjutnya kita lihat-lihat yang namanya kereta uap. Ini serinya D1007. Ada 3 Petromax di sini. Kalau Jawanya itu bahasanya itu tintir. Oh, maaf, ada 4. Nah, bagus sekali, guys. Iya. Kereta ini kayaknya desainnya beda dengan yang lain ini. Tungkunya panjang sekali tapi kecil, guys. Daripada yang tadi, yang pertama ya, ada F1002 tuh. Yang D1007 ini tungkunya kecil tapi panjang, guys. Dari depan sampai belakang. Ye, panjang, guys. Ya, bawahnya pun juga beda, guys. Ya. Keren ini, guys. Wah, bagus banget. Di sini ada tempat untuk menampung kayu di belakangnya, guys. Nah, sini ada tungkunya. Jadi tungku dan juga tempat kayunya ini satu kereta, guys. Sama halnya dengan yang tadi F1002 tadi. Nah, nih. Ini teman-temannya Jaladara, guys. Jaladara yang ada di Solo, guys. Oke. Ya, di sini ada keterangannya, guys. Ya, D1007. Lokomotif uap pertama dengan sistem roda klien Lindner di Jawa. D10 ini datangkan dari perusahaan kereta api swasta Serajudal Stumtram Maskapai SDS sebanyak 5 buah. Ini beroperasinya itu dari mana ini? Wonosobo. Wah, dulu ada yang dari Wonosobo juga ya. Berarti masih ada itu. Banjarnegara. Itu juga ada yang Semarang Juwana, guys. Wah, mantap sekali. Sistem client liner. Ya. Di sini keterangannya nanti bisa dibaca sendiri, guys. Banyak ya, guys. Ya. Oke. Secara garis besar, wah, kereta-keretanya mantap ini, guys. Iya. Yeah.